Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 6, tema 5, subtema 3, muatan pelajaran IPS, peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan. AMEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masih ingatkah kalian anggota ASEAN? Ada berapa negara? Coba sebutkan. Tepat sekali, anggota ASEAN ada 10 negara. MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas negara-negara anggota ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA ini, diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekonomi di wilayah negara ASEAN. B. Tujuan MEA. Yang pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat industri. Yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi. 3. Memeratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi UMKM. 4. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran ASEAN dalam percaturan kebijakan global. C. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia atau TKI. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di setiap jenjang. 2. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan calon tenaga kerja. 3. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan di negara asing, contohnya seperti pelatihan bahasa. 4. Meningkatkan jumlah TKI yang terampil berdaya saing dunia. 5. Memilih tenaga kerja yang memenuhi syarat MEA. D. Manfaat MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya. 1. Memudahkan ekspor hasil industri. 2. Memudahkan impor bahan baku antara anggota MEA. 3. Memudahkan mendapatkan investasi. 4. Membuka lapangan pekerjaan. 5. Mensejahterakan masyarakat. Coba tuliskan peran pelajar dalam mensukseskan MEA. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.